Assalamualaikum, apa kabar nih kalian semua? Saatnya Dolanan Nyambi Sinau kembali menjumpai kalian, tentunya dengan episode-episode yang menarik. Oh iya, kali ini Keisha nampak rapi sekali bukan? Lengkap mengenakan kerudung. Kira-kira Keisha mau mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau kemana ya? Jadi semakin penasaran nih. Sinau, gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Keisha lagi jalan-jalan di Desa Lorep, Ungaran Barat. Nah, Keisha mau ngajak kalian di pondok pesantren Al Mu'awanah nih teman-teman. Kalian penasaran kan gimana kegiatannya? Langsung aja ikutin Keisha. Ternyata Keisha mengenakan kerudung karena mau mengajak kalian untuk mengunjungi teman-teman yang berada di pondok pesantren dan LKSA Al Mu'awanah yang berada di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau juga ingin tahu bagaimana kegiatan sehari-hari teman-teman kita di Pondok Pesantren dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau yang dulu disebut dengan Panti Asuhan. Nah, bagaimana kalau langsung saja kita temui pengasuh dari Pondok Pesantren Al Mu'awanah ini yuk? Assalamualaikum Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Keisha. Bapak, nah Keisha sama teman-teman di rumah ini pengen tahu nih kegiatan teman-teman di sini apa aja sih Bapak? Ya di sini yayasan kita melibatkan pondok pesantren, panti asuhan, yatim piatu dan duafa dan TPQ Baitul Amal. Keisha kalau mau lihat kegiatan-kegiatannya boleh nggak? Oh ya boleh, di sini luar biasa sekali kegiatannya anak-anak. Nah ada apa aja sih Pak kegiatannya nih Pak? Untuk kegiatan di pondok pesantren, kami ada ekstrakurikuler seperti rebana, terus ada majelis taklim juga, seperti kajian kitab kuning juga ada. Nah Keisha mau ikut lihat sama belajar boleh nggak nih Pak? Boleh ya Pak. Kebetulan anak-anak pas ada acara. Ada acara. Iya, berarti Keisha bisa ikut belajar juga nih. Iya nih pas ini kesempatan ini. Kita langsung ke sana Bapak. Ayo teman-teman. Wah, ternyata kegiatan keseharian teman-teman kita di sini sangat beragam ya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oh iya teman-teman, Pondok Pesantren dan LKSA ini berdiri pada tahun 2015, tepatnya di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pondok Pesantren dan LKSA atau Panti Asuhan ini berdiri di lahan seluas 1000 meter persegi, dengan terdiri dari beberapa lokal gedung bangunan, gedung yang difungsikan sebagai tempat tidur hingga kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama kali kita lihat yuk kegiatan teman-teman kita dari Ponpes Al Mu'awanah Unjuk Keterampilan. Keterampilan tersebut adalah bermain musik rebana. Pastinya teman-teman di rumah ingin berkenalan lebih dekat dengan mereka, bukan? Langsung aja yuk kita sapa mereka yang sudah siap dengan beberapa alat musik rebana. Seperti darbuka, bas, tam, tamborin, icik-icik, hingga terbang. Dan pastinya kalian juga ingin tahu kan bagaimana cara memainkan alat musik tersebut. Langsung aja, yuk kita sapa mereka. Nah teman-teman, sekarang Keisha udah bareng teman-teman yang main rebana tadi. Nah Keisha mau tanya-tanya dulu nih. Hai kak, kakak di sini namanya siapa nih? Nama saya Rifki Musli. Nama panggilannya kak? Mang Rifki. Oke, kakak megang apa nih kak di sini? Megang darbuka ini. Oh, cara mainnya gimana nih kak? Cara mainnya sih mudah, kalau kunci dasar. Gimana nih kak, boleh dipraktekin ya kak ya? Kalau kunci dasar sih mudah gimana? Gitu ya. Kalau dilihat mungkin mudah, tapi kalau Keisha ngelakuin mungkin susah ya kak ya. Ya susah kalau ngelakuin emang. Oke, Keisha tanya yang lainnya ya. Kakak namanya siapa? Rizky. Rizky, kakak di sini megang apa nih kak? Bas.
best. Gimana sih kak cara mainnya kak? Boleh dipraktekin nggak kak? Kalau kakak namanya siapa nih? Nama saya Sarul. Saya megang tam. Boleh dipraktekin nggak kak? Boleh. Kalau kakak yang ini namanya siapa kak? Aska. Kakak megang apa nih? Tamborin. Kakak namanya siapa? Ati. Kakak di sini megang apa nih kak? Cik. Boleh dipraktekin nggak kak? Nah, kalau Kak Krisna, Kak Yuda, kalau Lutfi ini main apa nih, Kak? Pegang apa nih? Terbang. Oh, terbang ya. Boleh dipraktekin nggak, Kak? Boleh. Oke, praktekin ya, Kak. Nah, bagaimana kalau kita langsung menyaksikan aksi mereka? Oh iya, mereka biasanya pentas-pentas di acara yang diadakan oleh Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al-Mu'awanah loh. Seperti kali ini, kebetulan sedang ada tamu yang mengadakan akikah. Jadi, sebagai bentuk penyambutan, teman-teman di sini menghibur dengan cara memainkan alat musik rebana. Oh iya, untuk bisa memainkan alat musik rebana ini tentunya kalian harus belajar dan berlatih supaya bisa memainkan alat musik secara harmonis sehingga menghasilkan alunan musik yang enak didengar. Seru kan dan sangat mengasyikkan apalagi sambil menyanyi dan memainkan alat musik. Teman-teman kita di sini semuanya terlihat semangat sekali. Kita keliling lagi yuk. Pastinya teman-teman di rumah ingin tahu bagaimana tempat tidur para santri dan santriwati di sini kan? Langsung aja yuk kita ikuti Keisha. Teman-teman, sekarang Keisha udah sampai di asrama Putri. Asrama Putri, teman-teman. Namanya Al-Hidayah. Berarti asrama Putri namanya asrama Al-Hidayah ya, Bapak ya. Al-Bustani. Oh. Nah, Bapak, Keisha mau tanya-tanya sedikit nih. Satu kamar ini diisi berapa orang sih, Pak? Ini diisi 15. Diisi 15 ya, yang cewek ya, Bapak ya. Nah, kalau di sini fasilitasnya apa aja nih, Pak? Di sini untuk anak-anak kita kasih tempat tidur. Terus kasur, selimut. Bantal. Terus bisa dilihat di sana. Wah, Keisha berarti boleh masuk nih. Oke, Keisha masuk dulu ya. Ayo teman-teman, kita masuk. Wah, fasilitasnya lumayan lengkap loh. Ada tempat tidur, kasur, dan almari untuk menyimpan pakaian masing-masing. Satu ruangan ini ditempati sekitar 12 sampai 13 santriwati loh. Oh iya teman-teman, dolanan Nyambi Sinau. Pondok Pesantren dan LKSA ini dihuni sekitar 100 anak yang terdiri dari usia taman kanak-kanak hingga SMA.
Nah teman-teman, sekarang Kesia udah bareng kakak-kakak santri nih. Hai kak. Hai. Kak, namanya siapa sih kak? Nama saya Kak Nurul. Nurul, Kak Nurul. Hai kak. Kak, kakak kelas berapa sih kak? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP berarti kelas 9 ya kak ya? Kalau nggak salah. Betul nih Kesia. Kak asalnya dari mana nih? Dari Kalimantan Barat. Wah, jauh juga ya kak ya. Nah kak, kakak kok bisa sampai sini nih? Gimana nih ceritanya kak? Awalnya sih tahu dari adik. Adik? Ya, dapat kabar dari adik, katanya adiknya itu mondok. Mm-mm. Mondok, pondoknya itu katanya fasilitasnya bagus. Semuanya tercukupi, terus tertarik mau ikut mondok juga. Oh, berarti di sini bareng sama adiknya kakak ya? Ya, tapi kebetulan adiknya udah keluar. Oh, udah keluar. Oke deh, kalau kakak di sini kesannya gimana nih kak? Seneng, punya teman banyak, terus fasilitasnya juga tercukupi, mau makan ada, semuanya lengkap kalau di sini. Oh, lengkap tuh teman-teman. Oke deh kak, Kesia mau keliling-keliling, kakak boleh temenin? Oke, yuk kita keliling-keliling yuk. Oh iya teman-teman, kita di sini disekolahkan oleh pihak yayasan loh. Mereka bersekolah di sekolahan yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren ini. Nah, sekarang lanjut kita menuju asrama putra. Nah, Pak, kalau di sini itu asrama putra ya? Iya, benar. Namanya apa sih, Pak, asramanya? Asrama Umar bin Khattab. Oh, satu kamar ini diisi berapa orang, Pak? 15 anak. 15 putra, anak ya. Kalau Kesia mau lihat boleh? Boleh. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Untuk fasilitas di asrama putra ini sama kok dengan di asrama putri. Ada tempat tidur dan almari juga. Hai kak. Kak Kesia mau nanya nih, kakak namanya siapa nih? Namanya saya Ahmad Zidan Rifai. Panggilannya kak? Zidan. Kak Zidan ya. Kak, kakak kelas berapa sih? Kelas 3 SMK. Oh, berarti kelas 12 ya kak ya? Kakak kok bisa sampai mondok di sini, gimana nih kak ceritanya kak? Ceritanya itu pada awalnya mau cari pondokan sama sekolahan. Setelah itu dapat sekolahan di bawah sama pondok di atas. Nah, gitu ya kak ya. Kak, kesannya mondok di sini apa nih kak? Nah, kesannya di sini tuh ya senang, dapat bertemu dengan banyak teman. Setelah itu apa yang berbeda tempat, jadinya bisa saling beda bahasa jadi satu, semua bergabung. Jadinya di sini tuh rata-rata bahasa Indonesia. Oh, pakainya bahasa Indonesia ya kak, jadi nggak pakai logatnya masing-masing ya kak ya. Oke deh kak, makasih ya Kesia mau keliling-keliling asrama lagi. Dadah kak. Bagaimana, seru kan? Tinggal di sebuah pondok pesantren dan LKSA ini pastinya kalian harus belajar hidup mandiri. Karena semua harus dilakukan sendiri. Tidak ada asisten rumah tangga seperti mencuci baju sendiri, memasak juga sendiri. Tapi jangan takut, karena di pondok pesantren ini semuanya dikerjakan secara bersama, yakni bareng-bareng dengan teman. Mulai dari sholat berjamaah, mengaji bersama, hingga memasak pun dilakukan bersama. Nah, bagaimana kalau kita langsung ke dapur aja yuk? Kita ngobrol dengan Ibu Istifada selaku pengurus pondok pesantren Al-Mu'awanah ini. Nah teman-teman, sekarang Kesia udah ada di dapur nih. Nah sekarang Kesia mau tanya-tanya dulu nih. Assalamualaikum Bu. Nah Ibu, Kesia mau tanya-tanya sedikit nih. Boleh ya Ibu ya? Nah Ibu, di sini itu yang masak siapa sih Bu? Kalau di pondok pesantren ini itu kalau untuk masak dengan secara giliran jadwal. Oh, iya. Ada jadwal. Iya ya? Jadwal masak. Oh. Iya, dari anak-anak semua. Iya. Kalau malam itu untuk santri putra, kalau siang untuk santri putri. Oh ya. Gitu ya Bu ya. Nah sekali masak itu berapa porsi sih Bu? Sekali masak, satu masakan itu 10 kilo berasnya. Oh. Ya, nasinya itu. Wah, kalau juga ya, iya. Bikin porsi 100 porsi. 100?
100 porsi. Iya, iya. Banyak sekali. Alhamdulillah cukup. Iya, iya. Keren nih. Nah, Bu, contoh menunya apa aja nih, Bu, yang dimasak? Ya, itu kan apa? Kehendak anak-anak, permintaannya anak-anak. Seperti ya kalau jangan apa? Sayur lodeh ya. Lauknya itu tempe goreng dan kerupuk dan sambal gitu. Kalau hari Minggu seperti rica-rica ayam. Oh. Iya, atau iya ya, atau soto sekali-kali lah, satu minggu itu ada ikannya, ada ayamnya gitu. Berarti per hari itu beda-beda menu atau setiap hari menunya hanya itu? Ya anu, menurut selera anak-anak gitu ya. Oh. Sekarang masaknya sayur apa bening gitu ya, nanti lauknya apa, terus nanti kalau udah habis ya terus masak apa gitu. Oh gitu, gitu. Iya, iya. Oh, Ibu Keisha mau lihat proses masaknya boleh? Oh boleh. Okay. Ya silahkan. Wah, untuk memasakkan santri dan santriwati sebanyak 100 orang ini, dalam satu hari memasak sebanyak 2 kali, yakni pagi dan malam hari, yang dimakan untuk 3 kali sehari. Nah, untuk sekali masak, kira-kira memasak nasi sebanyak 10 kg beras. Sedangkan untuk jadwal pagi hari yang memasak adalah santriwati atau santri perempuan, dan yang memasak malam hari adalah santri pria. Untuk menunya sendiri ternyata usulan dari para santri yang dibuat dengan jadwal harian juga loh. Wah, pastinya menyenangkan sekali kan? Karena semuanya dilakukan secara bersama-sama sehingga terasa ringan. Dan yang membuat bahagia adalah memiliki banyak sekali teman, apalagi teman-teman kita di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Kalimantan, Banten, Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Teman-teman, sekarang Keisha mau tanya-tanya lagi nih sama Bapak Ahmad Rifai. Bapak Ahmad Rifai. Nah, Bapak, di sini kan ada panti asuhannya, Bapak ya. Iya, betul, Mbak Keisha. Nah, Bapak, kriteria buat masuk sini itu gimana itu? Oh iya. Jadi di sini ada anak yatim, ada anak piatu, ada untuk afa dan ada yang terlantar. Terus siapa saja kita terima. Mungkin anak yang ada di jalanan dengan di sini, asalkan bawa apa kakak atau akte atau yang menitipkan seperti dinas sosial atau siapa saja yang paling ada tanggung jawabnya. Lah kenapa ada di tanggung jawabnya? Ya karena kita juga bertanggung jawab dengan pemerintah di Aljani dengan dinas sosial. Terus anak-anak di sini dari kelas TK, ada yang dari TK, SD, SMP dan SMA. Kebetulan anak-anak di sini ada yang dari warga sekitar, ada dari warga Ungaran, Mbawen, Kendal, Semarang, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan juga Jawa Timur. Sampai luar pulau pun juga bisa masuk ya. Iya, iya di sini. Iya. Oh iya teman-teman, semua fasilitas yang didapatkan di sini itu semuanya gratis. Mulai dari makan, sekolah, baju hingga uang saku. Pastinya teman-teman ingin tahu kan bagaimana cara ikut mondok di sini? Bagaimana cara mendaftar di panti asuhan ini bagi kalian yang sudah yatim dan piatu? Bagaimana cara mendonasikan? Mendingan langsung aja yuk kita temui Bapak Ahmad Rifai. Nah kan kalau masuk sini itu fasilitas yang diberikan apa aja nih Pak? Ya, anak-anak ada yang yatim dan piatu juga du'afa, ada yang terlantar. Kita kasihkan fasilitas makan satu hari satu malam 3 kali dan itu ambil sendiri menunya, kita ganti-ganti. Terus kita sekolahkan dari TK, SD dan SMP juga SMA.
Terus untuk fasilitas seperti kamar, kamarnya kita juga alhamdulillah sudah layak pakai. Juga kita kasih lemari, kita kasih bantal, kita kasih pakaian yang tentunya yang layak. Terus kita kasih uang saku. Uang saku juga untuk uang kesehatan, seperti kalau ada yang sakit kita juga kita obatkan gitu. Nah, Bapak selama ini di panti asuhan ini atau pondok ya, itu operasionalnya bagaimana? Ya, alhamdulillah kita bisa berjalan selama ini karena dukungan warga sekitar, juga masyarakat, juga para donatur, juga tidak lepas dari dorongan dinas sosial yang selama ini membimbing kita, mengarahkan kita dan mempercaya kita, sehingga alhamdulillah bisa yang seperti Mbak lihat sekarang ini. Oke. Gitu. Yeah. Nah, kalau ada orang atau yang mau mendonaturkan itu gimana nih Pak Cari? Oh ya, selama ini alhamdulillah para donatur atau para pendonasi kita itu sangat luar biasa sekali. Langsung datang ke sini atau doa bersama seperti ini kan juga ada Akekoh yang dari Jakarta. Alhamdulillah. Terus ada yang lewat rekening, Mbak. Rekening kita ada yang dari Bank Syariah, Bank apa tuh? BRI atau BPD. Kalau mau lewat donasi, kalau lewat rekening Bank BRI bisa disalurkan dengan nomor 0327-008-369-533 atas nama Yayasan Al-Mu'awanah Dusun Derep. Juga lewat rekening Bank Jateng rekening Bank Jateng nomor 3002-304-614 atas nama Yayasan Al-Mu'awanah Dusun Derep, gitu Mbak Kaisa. Nah, itu teman-teman yang mau donatur ke Pondok Pesantren Ala Mu'awanah. Nah, itu teman-teman bisa tuh. Oke deh. Bapak Kesha, makasih ya Bapak ya kasih, udah Mbak. Dijawab Kesha tanya-tanya. Nah, teman-teman, sekarang waktunya Kesha pamit undur diri nih, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Dah.